Oh yang terakhir saya punya catatan coba di lupa terakhir 1, 2, 3 das. Padahal saya sudah ajarin sama PTN jangan biasa kan menaruh barang-barang itu di lantai. Itu saya ajar aku udah biasa begitu. Biasakan mengedukasi kepada pasien walaupun itu hanya training ya di bawah lantai. Oh. Itu saja Pak Direktur silakan. Silakan cerita sih. Ya, terima kasih Pak Jack. Nama akrab beliau. Bang Jack. Ya, nama akrab beliau adalah Pak Jack. Baik, terkait sama bisnis dulu. Jadi terima kasih Pak Sugeng sekali lagi. Nanti akan kita benahi ya. Karena ini berarti sudah yang ketiga Pak Sugeng. Berarti secara otomatis nanti harus kita benahi ya. Memang terkait dengan pendidikan ini menjadi permasalahan. Terus kemudian terkait dengan STOK tadi, apa tidak ada linen? Nah ini kealpaan kami ada. Terus yang layanan misalnya 24 jam Polnek, ya karena kita sudah punya Polnek, kenapa masih bunyinya 24 jam? Oke, terima kasih Wadik, nanti akan kita ubah untuk seperti itu. Terus kemudian ya PPI ya PPI. Nah ini sebenarnya di struktur organisasi saya sebut tadi nanti sudah ada. Pada saat telusur nanti sudah ada posisinya di mana itu di mana. Hanya saja ya itu muncul pada saat di presentasi kenapa kok tidak ada. Termasuk yang tadi komite penunjang medis, komite keperawatan kan tidak ada itu tadi. Sebenarnya di struktur itu sudah ada lengkap. Nanti di Bu Siti ya yang mereka itu. Ya. Terus kemudian itu D3. Oh iya tadi saya lupa juga. Kalau tidak salah tadi punya Bu Ida Ayu. Saya lupa menjawab tadi. Padahal sudah saya lingkari. Mumpung ingat juga. Tadi perbandingan antara perawat sama bidan. Nah, hanya disebutkan di situ 348. Nah, sekaligus menukar ini punya Bapak ini salah jumlah ini. Oh. Ya, salah jumlah. Ya. Jadi tenaga untuk diploma keperawatan dan kebidanan ini PNS itu 65 untuk perawatnya, untuk bidannya ini yang kontrak yang PNS adalah 22. Terus kemudian untuk yang kontrak untuk perawatnya itu 80 untuk yang D3, kemudian untuk yang kontraknya itu ada 8 sampai 300 kan? Enggak sampai 300. Jadi itu ada kesalahan menjumlah. Ya, kesalahan menjumlah. Mungkin ini waktu laptopnya mungkin ya. Ya, error ya. Jadi tadi mohon maaf terima kasih buat koreksinya terima kasih itu. Yes. Iya. Karena segitu banyaknya ya. Iya. Jadi kenapa mesti nunggu lama untuk IMD saja? Iya. Oke. Infeksi. Terus kemudian, ya data-data infeksi sekali lagi mohon maaf kalau tidak kami tampilkan di sini ya. Itu tadi. Karena kita sudah fokus ke prioritas ya. Yang kemarin sekali lagi waktu sursim kita tanya, rupanya begini. Kita mencari perbandingan. Sebab saya kirim ke Ansari kemarin. Apa saja seharusnya yang harus ditampilkan dapatnya seperti ini. Ke Doris dapatnya beda juga. Jadi ya udah akhirnya inilah yang kita tampilkan. Jadi mohon maaf kalau memang banyak seharusnya semua kita tampilkan. Tetapi karena ya itu tadi karena kita bingung kalau kita tampilkan semua banyak di sana hanya menampilkan ini di sana hanya menampilkan ini. Ya udah akhirnya kita ambil salah satu. Banyak pada itu. Standar presentasi ya. Direktur sudah ada di dalam AS. Jadi tinggal lihat aja poin-poin dan kurangnya tadi itu luar biasa. Okay. Tidak semua harus diperhatikan. Oke. Ya, terima kasih masukannya. Tapi karena ya itulah ini tadi karena kita kesana kemarin yang kita dapat ini akhirnya itu yang kita sampaikan. Yang penting ada sebentar kalau telusur. Kalau kami telusur ke ruangan atau telusur nanti di dokumen ada. Oh, insya Allah kalau di dokumen sama itu semua ada. Contoh misalkan seperti
PPK itu sudah di masing-masing ada. Ya. Ada selesai itu tadi. Kita menuangkan di dalam presentasi itu. Apakah harus semua atau bagaimana itu masuk kami seperti itu. Kemudian MOU tadi ya juga kita disebutkan karena kemarin juga ada miskomunikasi dengan staf. Apa tidak perlu disebutkan MOU dengan ini pada tanggal sekian yang ini dengan. Oh enggak Pak, katanya itu enggak perlu disebutkan karena konsultasi ke sana katanya enggak. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya itu sudah ada dengan beberapa perguruan tinggi terutama di Banjarmasin sama menyebutkan MOU-nya saja dengan siapa. Oh ya. Tidak menyebutkan apa itu makna MOU, nanti dengan ayat apa yang berapa. Saya hanya pengen tahu aja. Kalau MOU-nya ada Pak, memang. Ya. Nah, MOU-nya ada di dalam telusur nanti sudah bahwa untuk sampai ke yang Pelangkaraya sampai ke Kemenkes itu surat izin sebagai rumah sakit pendidikan satelit itu dalam proses dan tanda terima berkas kami kirim itu juga sudah ada. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Direktur. Ada rekan-rekan sekalian, kenapa rekan-rekan kami tadi menanyakan Winstra kemudian visi dan misi bukan berarti bahwa itu keluar dari jalur. Jadi saat kita menentukan program prioritas itu kita lihat di cantolannya apa di Renstra. Walaupun tidak disebutkan lengkap, mungkin di Renstra pada rencana kita tahun jangka menengah atau jangka panjang ingin menjadi apa itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan visi dan misi itu nanti lihat di JATKRS bahwa rumah sakit itu berkewajiban melakukan review visi dan misi setahun sekali. Reviewnya kepada siapa kita mengumpulkan kelompok atau kluster masyarakat. Lihat di MKM ada 3 kluster masyarakat. Pertama adalah tokoh masyarakat mulai dari RT sampai dengan bupati mungkin. Yang kedua pemangku kepentingan, klub jantung sehat, klub ibu hamil, klub asma dan sebagainya. Terus yang kelompok atau kluster yang ketiga adalah dari fasilitas kesehatan. Kita minta pendapat dari itu ya. Sekaligus. Jadi saat rekan-rekan mengumpulkan masyarakat tadi, lihat program apa sih yang rumah sakit perlu mengumpul masyarakat? Kan ada di Promkes. Ya, jadi saat kita mengumpulkan dalam satu hari itu langsung apa saja yang diberikan. Jangan satu hari mengumpulkan hanya judul saja bergantikan misi. Kasihan mengundang itu ya. Ya. Saya hanya mengklarifikasi itu saja. Jadi jangan disalahartikan bahwa rekan-rekan bertiga kenapa tadi menanyakan visi-visi sampai dengan Renstra. Maksudnya ada ikatnya dengan yang terhubung. Itu aja Direktur, karena waktu sudah sedikit memanjang sedikit. Kita selesaikan presentasi dari diskusi hari ini. Setelah itu kita isoman sebentar. Baru nanti kami ditunjukkan ke ruangan kami masing-masing. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Direktur dan kita. Selamat malam, sudah sukses.